This is STV Podcast. Aku ada info terbaru. Apa dia? Jadi kan baru-baru ini sambil punya ada apa? Namanya udah tua kan lapar. Kalau tunggu ini bawa aja udah aja tuh di kosong. Cuma tinggal lagi ya. Ya, biarlah makan. Aku bisa sambil punya. Ada info terbaru, kabarnya salah satu personil dari Kopral Jono ini baru-barunya ada yang Lanika wo. Wow. Nah, melepas masa lajangnya dan kenakalannya. Tahu ya kalau nakal ya. Kalau masa lajangnya iya. Nah, kalau boleh tahu nih di antara hah? Ada namanya Rasid, apa Rasid namanya? Rasid. Laku ini kayaknya. Ada tahu, namanya pengen kutanya nih dari 5 personil yang datang ke Kopral Jono nih yang sudah nikah nih siapa Bayu? Yang sudah nikah dan punya anak. Lain belum enggak lu aku deh baru sudah. Sudah apa? Nikah. Ditinggal nikah. Kawin. Duduk kok ini rupanya. Ini siapa yang sudah nikah di antara kalian Belimun? Sudah kalau? Aku sudah. Sudah. Odon? Odon. Sudah. Sudah. Oh. Kau. Jadi sudah? Belum. Ajib? Belum. Belum. Umur yang paling dewasa? Wow. Selain Dio siapa? Peri. Hah? Peri. Peri. Kau tapi belum nikah. Hei, Per, kamu pegawai kamu, Per. Kamu pegawai selamanya, Per. Tidak, acara apa? Ya apa? Kalau boleh tahu, kamu belum nikah, Cik Edwin. Biasanya kalau, apalagi lah di circle kan pengen nikah siko tuh nikah, gitu kan. Ngapa, Per? Ngapa, sorry? Ini ya? Jelasin lu. Apa sih kamu, Per? Sorry, belum laku. Iya, aku pinter ngeles. Walaupun kata deking. Jangan lupa. Belum baik. Tapi pacar ada? Belum juga. Kau kan setiap manggung kan pasti ada lah. Yang dede-dede rumus, iya. Yang apa, fans-fans itu. Nyebun deket ya, macam mana? Apa kalah saing kau dengan Odon? Kalah. Kalah enak berambut kau ya? Tapi ada rencana pengen nikah di tahun ini atau tahun depan? Ada rencana tahun depan. Ada enggak? Amin. Ada enggak? Ada enggak? Sama Ajib, kaki-kaki tujuh. Sabar. Ada aku jawaban juga. Tahan. Aku lah tahu apa yang aku mau gitu. Jadi harus aku sebut. Nah dari yang sudah nikah nih, ada sudah punya dedek. Iya sudah punya. Apa bahasin momongan? Momongan? Sudah. Berpikir enggak untuk? Tidak, tapi aku lupa baru tahu ini loh detik ini kalau Odin sudah nikah. Enggak. Serius? Iya serius. Ada. Odin, sorry, lo punya anak? Sudah. Berapa ika? Dua. Ada yang masuk antara anak. Bukan. Ada kepikiran enggak untuk masuk ke story anak? Iya, nah aku enggak tahu sekarang. Siapa yang anak lawan kita tuh enggak masuk story? Kita. Kenapa? Ngapa? Ngapa ketau? Ngapa? Jadi Kak, ayo aku nih paling sering. Kan cuma nanya benar ini. Ya benar. Aku nih paling sering ngomong. Cuma di sini aku nanya dikit-dikit. Aku borbol. Ya tapi Odin sudah nikah. Sorry, tahun berapa nikahnya? No, banyak tanya. Itu lagu no aku udah. Jatuh kamu sini ya. Aku banyak pelanggan promo satu. Kalau boleh tahu kapan dan nikah? 2014. Ya baru tahu. Anak kedua. Kamu kamu dia tahu kan udah nggak di lampu merah. Silver yang kamu cerita di bawah. Yang kamu cerita di bawah. Silver injak repeat. Ayo, yang lain deh. Kita masih muda, boleh. Kalau Jerry baru nikah, ya? Baru. Tapi lah punya anak. Siapa tahu? Makin kesini jaga banget, baru nikah tahun ini, ya? Tahun apa kemarin? Tahun ini lah. Tahun ini? Yang udah undang aku itu, kan? Kalau aku, udah lama, Kak. Udah lama? Odon duluan, baru aku. Oh, aku sudah lama. Ngapa sedih itu, Kak? Memang bawaan. Jangan mancing. Ayo. Anak berapa? Anak dua. Yo. Oh, duluan aja tapi nikah. Kau nyusul? Iya. Aku maksud. Yang paling tua dan berapa anak dan umurnya? Oh, kesian kamu Peri tapi anak dia agak sedih. Oh iya. Iya. Agak tertunduk. Iya. Cak mana yang ambil anak tuh di lampu merah. Peri. Dan daripada
seberapa dalam aku bertanya kan. Oke, masuk ke podcast aku ya. Aduh, ini podcast baru aku buat. Ini dia, ada yang datang. Iya, dari Mamang Paket. Iya. Mamang Paket ini ngasih kado spesial untuk Koper Jono. Atas keberhasilannya. Atas keberhasilannya memecahkan rekor. Rekor berupa sampah terbuang. Masa STP Podcast tanpa terbuang. Sepeda. 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 Iya, dari 8 kali sih itu masuk. Dari, Pak, dari kurir pribada. Pribada. Ada enggak bilang pribadi. Dari KPP. Dari KPP. Oh. Ini apa hubungannya? Ini apa hubungannya? Ada model gendong. Ada model gendong. Itu namanya Burger Queen. Nah, apa di sini? Ada kaki aku boleh bujuk kepala. Kira-kira boleh bujuk kepala kaki. Wah, sopanya. Sopanya. Sudah. Adik-adik bukan bagian kau. Bukan. Ajak tangan mengirim ke sana. Kau mau kok paket kau? Iya, paket. Pak, ada paket. Iya. Dari Bapak Jono. Dari Bapak Jono. Silakan ditebak. Sorry, Bapak paket namanya siapa? Nah, hati-hati juga. Pak Fuad. Kenapa leher hitam nih ya? Ini kinaki. Duit kinaki. Oh, duit kinaki. Iya. Tadi main layangan. Oh, main layangan. Oh, ini yang kalau muncul di PLG Lip itu ya? Apa duit? Iya, duit kinaki. Hitam nih, tapi aduh, aduh. Kenapa mau yang gelas slow-mo aja. Oke, silakan. Apa cak mana? Iya, paket cak mana? Ditebak. Ditebak. Jadi Keluhnya apa? Keluhnya. Kamu yang ngasih deh, keluhnya. Kamu yang ngasih deh, Mbak. Iya, siap. Pokoknya. Dia yang gak nyanyi di KPK. Nah, ini asal. Ya, kira-kira. Bener, kalau dia nyanyi, uang bubar. Balik kalau. Sudah, aku cak rajingo tadi. Maksudnya ke mesuari jelek, sudah lah, aku udah duduk. Malu ke sekampung. Oh iya, boleh. Unjuk lu. Biar kau berajaran nebak. Ini, yang mana nih tangan kok? Berkaitan dengan band ini. Berkaitan dengan Koper Jono. Iya. Terus? Kok asik deh, weh. Terus. Tolong mas ya. Mahal lo kan bayar kamu ini. Terus? Jangan dibuka dong. Jangan gonceng. Hati-hati. Luar. Boleh ditanya. Boleh tanya. Tanya kira-kira apa enak kamu. Ini pokoknya awalnya tentang band. Tentang kamu. Iya. Tentang band. Boleh ditanya? Iya! Apa lah? Kalian beri. Baru satu udah aku ngomong itu tuh. Sabar. Caru tuh boleh sih. Coba ditanya, weh. Apa ini? Bukan itu lah. Coba aku pijat aja kok ini. Itu kepala weh. Karena menyerah gitu kan. Bukan aku nanya kok. Iya, iya. Aku jantung aku jauh. Masa aku tuh kamu. Ini tentang kami. Iya, Jono. Berhubungan dengan listrik dah apa sih itu? Iya, itu jangan nanya itu. Kau ulangi pertanyaan aku. Tawaknya nyentuh. Sabar. Iya, minyak. Pertamini. Bisa jadi. Kan kamu butuh minyak untuk ke konser. Siapa apa? Ayo. Ngapa nyanyi weh? Ngomong weh untuk ada sih. Tahu nih yang lain. Kondusif ya. Aduh, ya. Peri, bikin kau berguna dikit lah, Peri. Iya. Tolong berhasil nebak ini. Baju. Langsung lah, nebak boleh. Nebak langsung lah. Topi. Topi tentara. Pomet. Jangan bawa tentara, Pak. Iya. Pomet benar salah? Salah. Terus? Peri ngomong, Peri! Ayah lawak. Foto. Asbak. Mas Bang, salah. Foto salah. Berhubungan dengan itu. Cuci. Dia kalau benar Peri dapat duit tunai, dapat mana itu? Iya. Jadi gua dia yang nyari duitnya di kamu nih. Cari duit. Tahu ini. Apa tuh? Tipi. Kegiatan masuk sana. Tipi Mita. Tipi. Jadi apa 1 menit shop sale? Iya. Laju. Nyerah. Tahu lah. Kalau nyerah, kamu buka box itu keluar ke barangnya. Iya. Kasih ke. Wah. Hati-hati ya. Awas banyak kejadian. Hati-hati ya. Banyak kejadian ini sudah. Iya sini. Marilah kamu yang gak kuat. Iya. Makan dulu ya. Allah.
dihukum aja. Saipul Jamil. Oh, HP. Coba cerita kamu hubungi. Tidak, aku dihukum aja. Sabar. Tidak tahu ini. Apa lah, bukan Jumil? Ada filosofi juga. Lari. Dingin hati, teman tapi sayang. Lari. Ini kaset. Iya. Ya. Aku ada pantun untuk kasih. Kasih pantun. Kamera. Ini. Ke pasar beli celana, sekalian beli kaset. Cakep. Kalau lah tengok vokalis gua pula Jono, langsung pengen nak ngoset. Oh itu. Iya. Aku beli kaset juga saya. Jangan malu. Jangan malu. Sebelum kita closing segmen ini, ini kita disuruh soft selling. Cuma bingung soft sellingnya mana? Ini ban. Kalau taruh di motor aku mau mana? Nah. Oh, makasih Nadal. Review. Karena kan berhubungan dengan order motor vlog. Kalau di review dan ban itu, kalau sekiranya bagus, kayak di prospek sama ada budak kita. Iya, yang tadi naik. Iya. Jadi kalau untuk kado Yundo di rumah, kalau kendaraannya kan sekarang musim hujan nih. Iya. Butuh ban dengan kompon yang pas. Wis. Gitu, eh? Mantap. Jawabannya adalah FDF. Dan kalau misalnya kamu sudah dari bermotor, pegel, hujan-hujan pengen duduk, pengen duduk di tempat yang nyaman, langsung baik kamu duduk di sofa, di pasu sofa. Sudah iklan kelar. This is STV Podcast.